Komnas HAM telah menyelesaikan investigasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang melibatkan bekas Kadiv Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Hasil rekomendasi tersebut diserahkan ke Tim Sus Polri hari ini, Kamis 1 September 2022. Tim Sus menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diserahkan oleh Komnas HAM. Hari ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Bareskrim karena selaku penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM untuk kita lakukan penyidikan sampai dengan di persidangan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Rekomendasi Komnas HAM merupakan laporan pembanding supaya akurasi dan validitas konstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir J bisa diungkap, sekaligus mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran HAM. Selain menyerahkan kepada Polri, Komnas HAM menyerahkan rekomendasi kasus pembunuhan Brigadir J itu kepada Presiden Joko Widodo. Iya, yang ini laporan dan rekomendasi untuk Polri ya. Lebih teknis lah tentu saja dan lebih khusus nanti mungkin kepada tim sus dan penyidik.